Pertama-tama kami ucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum, selamat datang di Masjid Al Falah. Kami sebagai perwakilan dari takmir ini Bapak, mohon peten, karena yang mengurusi, mungkin kalau panjenengan ini kalau lihat-lihat itu yang mengurusi anak-anak muda ya Pak. Sebenarnya kami mohon izin tanpa mengurangi rasa hormat kami, bukan kok kami merendahkan panjenengan boten, tapi memang isinya di Masjid Al Falah kayak gini, yang mengurusi semua kegiatan adalah anak-anak muda. Jadi kalau panjenengan datang ke sini untuk mencari bapak-bapak takmir, beliau sedang di rumah, sedang kerja. Jadi nggak bisa. Ya, tanpa mengurangi rasa hormat kami, kami memohon izin untuk menyampaikan beberapa materi dan berusaha untuk sharing ilmu bersama-sama, ya Pak. Alhamdulillah. Pamutan Bapak Ibu, ini tamu dari Mawang, dari mana Pak aja ya? Magetan. Terus Surabaya. Naming dari dua kota nggih. Nggih. Langsung. Monggo Bapak bisa lebih merapat ke tengah karena nanti kita akan ada beberapa tampilan di layar. Monggo. Sebelumnya Bapak dan Ibu, Ayah dan Bunda, saya izin untuk berdiri. Ini jauh-jauh dari Surabaya, jauh-jauh dari Magetan, saya ada sedikit pantun buat panjenengan semua. Jadi, jikalau masak daun salam, jangan lupa kawat dan geliga. Jikalau saya mengucapkan salam, tolong jawab dengan kuat dan bertenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangatnya untuk memakmurkan masjid, Pak. Insyaallah. Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Tabarakallahu. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lantaran hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita sebagai hamba layaknya untuk mensyukuri segala nikmat darinya. Dan tak lupa salawat serta salam senantiasa tertuang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Sebelum kita masuk dalam sharing session, sebelumnya kami dan perwakilan dari Masjid Al Falah meminta satu patah kata atau dua patah kata dari perwakilan dari masing-masing rombongan ya Bapak. Dari rombongan Magetan bisa perwakilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Pertama saya memperkenalkan diri, kami rombongan dari Takmir Masjid Jami Al-Aqsa, alamatnya KPR Selosari Baru Magetan. Dan di dalam satu lingkungan itu ada kurang lebih 7 RT di dalam satu RW. Bismillah, yang kami kesini adalah dalam rangka ingin belajar bagaimana agar supaya berangkat dari pengalaman dari masjid ini kita bisa paling tidak di masjid kami juga akan menjadi lebih maaf lagi, intinya begitu, semakin hari semakin bertambah jamaah-jamaah untuk kegiatan-kegiatan yang ada di masjid. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Al-Aqsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang tamu dari Surabaya, monggo Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih Bapak-bapak
mohon izin kami memperkenalkan diri. Mungkin dari sebelah sana skupnya lebih luas ya Pak ya, dari masjid. Kalau kami, alhamdulillah kami juga ingin berusaha untuk seperti itu. Kami rombongan dari musola Pak, musola Al Ikhlas yang berlokasi di Surabaya Pak, Karangpilang, lebih tepatnya Kebraun. Kedatangan kami ke sini ingin mengetahui bagaimana sih cara membuat masjid atau jamaah kita supaya bisa makmur, bisa betah, bisa mungkin bertahan dan seiring waktu lebih mencintai masjid atau rumah ibadah. Demikian dari kami. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pertama-tama kami ucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum. Selamat datang di Masjid Raya Al-Falah. Kami sebagai perwakilan dari takmir ini, Bapak. Mohon petan, karena yang mengurusi mungkin kalau panjenengan ini kalau lihat-lihat itu yang mengurusi anak-anak muda ya Pak. Sebenarnya kami mohon izin tanpa mengurangi rasa hormat kami, bukan kok kami merendahkan panjenengan buatan, tapi memang isinya di Masjid Al-Falah kayak gini, yang mengurusi semua kegiatan adalah anak-anak muda. Jadi kalau panjenengan datang ke sini untuk mencari bapak-bapak takmir, beliau sedang di rumah, sedang kerja, jadi gak bisa. Tanpa mengurangi rasa hormat kami, kami memohon izin untuk menyampaikan beberapa materi dan berusaha untuk sharing ilmu bersama-sama ya Pak. Alhamdulillah. Ya, sebelum kita lanjut, Bapak dan Ibu ini hari ini sehat sehatan nggih? Alhamdulillah. Sehat badannya Pak? Alhamdulillah. Sehat mentalnya Pak? Alhamdulillah. Sehat dompetnya Pak? Alhamdulillahirrabbilalamin. Tetap atas segala kondisi yang kita terima tetap harus syukur ya Pak. Jadi sebelum kita masuk lebih dalam lagi, saya mohon izin ya Bapak, bisa minta tolong tangannya diangkat. Diangkat dua-duanya Pak. Diangkat. Yang tangan sebelah kanannya ditempelkan pada teman sebelah kanan. Sambil dipijit-pijit Bapak. Jauh-jauh dari Magetan, dari Surabaya. Capek nggih Pak? Capek. Dipijit-pijit dulu. Mencangi dipijit-pijit. Sambil tirukan saya nggih Bapak Ibu. Saudaraku. Hari ini kita mau ngaji. Dengerin ya. Jangan mainan HP. Kalau mainan HP, HP-nya dikasih panitia. Kalau jangan ngantuk ya. Pas ngaji jangan ngantuk. Kalau ngantuk tak tunduk. Sekarang gantian Pak, pembalasan. Pijit-pijit Pak, pijit dulu. Kita senangkan saudara kita Pak. Kita senangkan. Ya, ikuti lagi. Saudaraku. Terima kasih ya. Sudah ingetin aku. Kamu juga. Kalau ngantuk, tak samplo. Kalau ngantuk, tak satu. Oke, dibersani mau Pak. Terus ngantuk langsung. Terus sedikit gini. Jangan jadi kenal dong tak kenal nih. Nah ini beliau ini adalah Pak Lutfi. Beliau adalah direktur Masjid Raya Al-Falah Kabupaten Sragen. Jadi beliau adalah direktur utama yang mengomandani para abdi dalam, para karyawan, para abdi dalam semua yang bekerja di Masjid Raya Al-Falah ini. Dan di situ ada masnya yang berkaos hitam, itu namanya Mas Alan. Beliau adalah ketua tim kreatif Masjid Raya Al-Falah. Nah, jadi beliau itu adalah ketua media, konseptor, pentolannya dari para pemuda beliau Pak. Terus ada dua ini adalah imam tambahan untuk Masjid Raya Al-Falah. Jadi Masjid Raya Al-Falah Pak memiliki 5 imam. Nah, kalau di musola masjidnya panjenengan imamnya berapa? 1. Insyaallah. Setia banget ya Pak, 1. Kalau di sini 5.
terus dapat tambah lagi 4. Berapa, Pak? 9. Nah, ini beliau bertiga, namanya ada Mas Rifki dari Stiki Ar-Rahman Surabaya, terus ada Mas Paki, ada Mas Widadi. Nah, ini beliau-beliau adalah magang dari Stiki Ar-Rahman Surabaya. Pernah dengar, Pak, yang dari Surabaya? Belum pernah dengar. Dari kotanya Panjenengan. Jadi ini adalah imam tambahan untuk Masjid Al-Falah. Oke, selanjutnya saya sendiri di sini, saya adalah, nama saya Ramadan. Saya di sini sebagai salah satu marbot yang menemani teman-teman semua. Oke, langsung saja ya, Pak. Kesini tujuannya tidak lain tidak bukan untuk memakmurkan masjid, ya. Nah, kalau ada kata memakmurkan, berarti kita kesini adalah untuk mencari solusi untuk suatu permasalahan. Gimana, Pak? Nah, kita korek-korek dulu, Pak, permasalahan masjid pada umumnya. Jadi, kalau biasanya Panjenengan perjalanan jauh, mampirnya biasanya kemana, Pak? Kalau pengen kencing? Masjid. Ke masjid, ya? Ke bensin. Jadi masjid itu bukan sekedar tempat sholat, tapi tempat kencing juga. Jadi kan, kalau kita lihat dari kamar mandinya dulu, kira-kira kamar mandi pada umumnya masjid itu terkenal dengan gimana kamar mandinya? Pesir, apa boleh? Licin ya, Pak? Kuning, apa boleh? Mboten neten grendele. Jadi jenengan nak ajeng pipis ngeten iki, Pak. Nah, sikile karo ganjil. Mergo iki jenenge kancinge. Nah, itu masjid-masjid pada umumnya. Nah, terus selain itu apalagi, Pak, biasanya? Kamar mandinya enggak dijaga kebersihannya. Terus apa lagi? Nah, biasanya ada tulisan, masjid ini sering terjadi kehilangan. Nah, berarti masjid tempat berkumpulnya para maling. Dan nyatanya sering terjadi kehilangan itu gimana, Pak? Terus kalau ada kehilangan, biasanya ada tulisan apa, Pak? Barang hilang, takmir tidak bertanggung jawab. Orang tidak bertanggung jawab kok dijadikan takmir. Jenengan pun udah tahu dia nggak mau bertanggung jawab, tapi kok dijadikan takmir? Nah, itu salah, Pak. Makanya kalau masjid saya pernah beda, barang hilang takmir bertanggung jawab. Nah, langsung, Pak, besoknya masjid saya kehilangan dua sepeda motor. Alhamdulillah. Tapi tetap prinsipnya tadi, barang hilang takmir bertanggung jawab. Nah, akhirnya kita ganti, Pak, barang yang hilang itu. Terus setelah menemukan suatu masalah, kan ini masalah nih, Pak, kehilangan, akhirnya kita dolan, Pak, main ke Masjid Darut Tauhid. Ngertos di mana? Dereng, di Bandung. Ngertos Aakim. Nah, Darut Tauhid adalah masjidnya beliau. Setelah pulang dari sana, Pak, kita mendapatkan satu pelajaran, mendapatkan oleh-oleh untuk diaplikasikan di masjid ini. Nah, kita mendapatkan tulisan gini, Pak, tulisannya, masjid ini dijaga Allah, dicatat sama malaikat, dan diawasi CCTV. Nah, pulang dari sana langsung pasang CCTV 20 titik. Wah, langsung, Pak, malingi kemarin langsung ketangkap. Alhamdulillah. Jadi keamanan sekarang pada masjid pada umumnya dipertanyakan, Pak. Gini, Pak, jenengan nak sholat mikir ke sofe nopo sendale, ke sendalku ilang ora. Gini, Pak, sekarang itu ternyata banyak dari para jamaah itu gak tenang ketika meletakkan sandalnya. Kenapa? Ya karena gak ada keamanannya, Pak, gak ada CCTV-nya. Jadi salah satu langkah untuk kita memberikan kenyamanan pada para jamaah adalah dengan kita memberikan pelayanan. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, ini ada secuplik video yang menggambarkan tentang Masjid Al-Falah. Monggo, bisa dilihat, Bapak. Melayani. Kita melayani apapun yang bisa membuat jamaah itu menjadi nyaman, apapun yang membuat para jamaah itu menjadi senang. Jadi pelayannya salah satunya juga adalah dalam kebersihan. Kayak tadi, jenengan masuk kamar mandi, kamar mandinya pada umumnya gimana, Pak? Bersih. Nah, itu otomatis kebersihan gak dijaga.
Terus apa lagi kak? Nah, karpetnya jenengan ketika sholat sujud Allah Akbar sami Allah Allah Akbar bangun dari sujud sini kerikil tau gak pak? Kerikil tau, kebak kerikil jadi karpetnya gak pernah divakum otomatis apa? Kebersihannya gak dijaga. Nah, ini adalah kondisi masjid sekarang pak. Jadi bagaimana kita memberikan pelayanan pada jamaah? Salah satunya adalah dengan memberikan kebersihan pada masjid. Kita memberikan pelayanan seperti kebersihan. Cuy pak, di ini pak, dirasakan karpetnya. Nah, lembut lembut pak, ini karpetnya. Atas nopo reget, atas nopo reget, atas nopo empuk, empuk gitu. Bersih nopo kotor, bersih. Nah, ini adalah salah satu pelayanan. Kenapa pak? Seseorang ketika sudah dia merasakan suatu kenyamanan, dia itu bakal menjadi jamaah tetap. Oh, ketika seorang jamaah merasa dilayani sama masjid, ketika jamaah itu mendapatkan perhatian full dari masjid, mereka bakal menjadi jamaah tetap. Jadi tadi biasanya itu permasalahan pada umumnya adalah kamar mandinya kotor, terus karpetnya kotor. Nah biasanya pak, imam-imam di masjid itu biasanya adalah imam jorok gitu. Gini apa tuh? Imam jorok. Sampai mas imam, sampai yang jorok-jorokan pak. Wah akhirnya, nah terbitlah sebuah ucapan namanya imam jorok. Kenapa? Yang jadi imam adalah orang yang dijorok nih. Wah imam, wah imam. Nah, kalau kayak gitu pak, biasanya kalau imam jorok, biasanya besoknya itu dia bakalnya datang terlambat. Gini apa tuh? Bin gak jadi imam nih. Nah, ini jenis pengalaman kayak. Jadi pada umumnya kayak gitu, imam-imamnya di masjid itu biasanya imam jorok, jorok-jorokan. Akhirnya apa pak? Ya sudah, udah imamnya kepaksa. Nah, maksud jamaah gak betul merasakan kenikmatan dalam sholatnya. Nah pada akhirnya Masjid Al-Falah membuka open recruitment untuk imam. Jadi kita cari imam dengan kriteria hafal minimal 15 juz, dapat gaji 2 kali UMR, minimal bacaannya bagus sesuai standar tajwid. Nah, biasanya tabung ya pak, imam kok digaji? Gini apa tuh? Nah, digaji oleh imam gak ikhlas. Gini apa tuh pak? Keliru pak, justru semakin besar gajinya semakin ikhlas ngimaminnya. Nah itu prinsip yang jenengan pakai itu. Jadi seorang imam pak, kan imam juga punya keluarga gitu, punya anak istri yang harus dia cukupi. Kalau kita cuma sekedar bisa ikhlas sih, ya sudah moconi ya bisa ikhlas sih pak, serat al-ikhlas dari 30 juz moconi kutui pak. Karena apa? Ya jalui ikhlas ya dikai surat al-ikhlas pak. Nah makanya sekarang kita rubah pak, jangan sampai kita berpedoman bahwasanya gaji imam adalah suatu hal yang jelek. Boten, coba kita pergi ke timur tengah pak, jenengan ngatos Masjidil Haram. Jenengan kalau tahu kalau imam itu ada dua pak, satu imam imam yang di depan, yang di belakangnya ada imam badal. Gajinya imam badal di Masjidil Haram itu 80 juta. Itu baru imam badalnya pak, belum imamnya. Nah, 2019 gaji imamnya Masjidil Haram itu kisaran sampai 100 juta ke atas. 2019. Nah, 2022 gajinya imam Masjidil Haram gak digaji lagi pak, gak dikasih uang, tapi dikasih apa? Dikasih cek, disuruh ngisi sendiri. Saking apa? Saking pengen memuliakannya para imam itu di Timur Tengah, di Malaysia, di Brunei, di negara-negara yang lain pun pak, gaji imam itu paling gak 10 juta pasti itu pak, 5-10 juta sampai 15 juta di Jepang. Saya pernah dengar dari teman saya di Jepang itu pak, cuman jadi imam itu bayarannya 20 juta di Jepang. Cuman di Indonesia pak, gaji yang seikhlasnya cuma di Indonesia. Jadi kita rubah mindset kita. Ketika kita pengen melayani jamaah dengan powerful, dengan serius, ya kita juga harus totalitas. Jangan pernah kita mengurus masjid itu dengan waktu sisa, tenaga sisa,
pikiran sisa, nanti bakalnya jadi masjid sisa. Nah, jenengan cuma uang sisa, pikiran sisa, tenaga sisa. Makanya kalau Masjid Al-Falah itu, kalau sekiranya panjenengan nggak bisa mengurus 24 jam, maka rekrutmen Pak, ambil orang yang siap untuk dijadikan marbot. Biar apa? Biar masjid musholanya panjenengan biar nggak menjadi masjid sisa-sisa. Karena apa? Jenengan kan sibuk gitu. Ya? Waktunya ke masjid ya, kalau sempat, kalau nggak sempat juga nggak ke masjid. Mikir nih masjid ya ketika sempat toh, ketika nggak sempat ya nggak memikir masjid. Jadi yang pertama kali yang harus kita rubah adalah mindset kita. Memakmurkan masjid itu harus serius Pak. Karena apa? Usaha yang serius bakal menghasilkan hasil yang serius pula. Jadi salah satunya tadi, salah satu cara kita melayani jamaah adalah dari segi kebersihannya, dari segi keamanannya, dari segi peribadahannya. Jadi kita kasih imam, kita kasih fasilitas imam supaya apa? Supaya jamaah merasa tenang ketika diimami. Nah disitu Pak, jadi masjid itu melayani buka 24 jam. Coba Pak, kalau kita melihat Alfamart, Indomaret itu bukanya 24 jam ya? Gini Pak, yang jualan rokok, yang jualan apa? Jualan roti, jualan minuman aja bukanya 24 jam. Ini jualan akhirat kok cuma 5 kali dalam sehari Pak. Itu pun habis itu ditutup, dikunci. Apalagi ada tulisan gini Pak, dilarang tidur di masjid. Padahal orang yang datang ke masjid itu adalah tamunya Allah. Jadi kalau jenengan melarang orang untuk datang ke masjid, jadi panjenengan sudah mengusir tamunya Allah. Wah, kualat ngomong-ngomong Pak jenengan. Jangan pernah kita mengusir mereka Pak. Andaikan kita melarang untuk tidur di masjid di dalam, kita harus sediakan di luar. Nah kalau jenengan lihat itu di belakang sana Pak, itu ada matras, ada hotel kapsul. Nah itu adalah fasilitas untuk mereka-mereka yang pengen tidur. Jadi meskipun gak boleh tidur di dalam, tetap kita sediakan tempat tidur. Karena apa? Masjid adalah pelayannya umat. Takmir melayani, bukan menguasai. Nah terus Pak, ada masjid ramah musafir. Kayak tadi, kita sediakan tempat tidur. Ada masjid ramah anak muda dan anak. Jubi, kalau di masjid-masjidnya panjenengan, anak mudanya banyak atau sedikit? Banyak. Sedikit. Pintar bu? Sedikit banget ya. Padahal Pak Bu, yang bakal meneruskan tongkat dakwah kita, yang bakal meneruskan perjuangan kita, ya para pemuda. Gino boten. Kalau boten pemuda siapa lagi yang melanjutkan perjuangannya panjenengan semua? Kalau pemudanya aja nggak ada, dan terus siapa yang melanjutkan perjuangannya? Kalau di masjidnya panjenengan ada anak-anak kecil dong boten Pak? Ada. Nah, ini biasanya takmir masjid itu suka memarahi anak kecil. Gino boten. Nak sholat yang meneng, ojo rame. Nak rame tak duduk. Nah, kayak sing ngantuk Pak, sing ngantuk diduduk. Nah, iki sing rame diduduk. Jangan sampai Pak. Anak kecil Pak, ketika kita marahi, ketika kita kasih hukuman, dia bakal tertanam dalam hatinya kebencian masjid. Ah, aku enggak mau ke masjid. Kalau ke masjid dimarahin tok, disengenin tok, diumpeng-umpeng tok. Akhirnya apa Pak? Mereka enggak mau datang ke masjid. Mereka benci untuk ke masjid. Kenapa? Di masjid cuma dimarahi. Jadi kita sebagai takmir jangan pernah melamarahi mereka Pak. Tapi kita melayani Pak. Jangan sampai kita membuat mereka itu sakit hati. Kenapa? Yang bakal melanjutkan perjuangan kita ya mereka-mereka. Nah, akhirnya Pak, para beberapa takmir itu menginisiatif. Piye carane cah-cah cilik iku gelem nang masjid tapi mboten rame. Nah, akhirnya diiming-imingi Pak. Nah, adik-adik, anak-anak, sholatnya anteng ya, diem ya, amun rame ya. Nanti yang diam, yang anteng dapat es krim. Wah, langsung Pak, pas Allahu Akbar, es krim. Nah, langsung gedimin. Aku kedanteng itu es krim. Pasti suka Pak. Jadi jangan pernah kita memarahi anak-anak kecil. Karena apa? Justru ketika kita memarahi mereka, secara tidak langsung kita mengusir mereka Pak. Karena apa?
kita sudah menanamkan kebencian dalam hatinya. Kita membuat mereka itu mempunyai memori bahwasanya di masjid adalah tempat yang tidak ramah. Makanya masjid itu harus ramah anak kecil dan pemuda. Kalau bukan masjid, kalau bukan anak kecil dan pemuda, Pak, siapa lagi yang melanjutkan panjenengan-panjenengan itu? Salahuddin Alawi berkata, Pak, kalau kalian tidak mendengarkan lagi suara kicauan anak-anak kecil, suara tangisan anak-anak kecil, maka tunggulah kehancuran di peradaban itu. Kenapa? Gak ada yang melanjutkan perjuangan mereka. Gak ada anak-anak kecil yang melanjutkan tongkat dakwah mereka. Akhirnya apa, Pak? Peradaban bakal hancur karena gak ada yang meneruskan. Kayak jenengan ngertos, Pak, Candi Borobudur tahu, Pak, Candi Prambanan tahu, Bu. Kenapa kok sekarang gak aktif? Kenapa kok sekarang cuma sekedar menjadi candi? Karena tidak ada yang mengurusi, gak ada yang membangkitkannya lagi, gak ada yang ngurusi kayak masjid-masjid. Nah, takutnya, Pak, Bu, kalau gak ada generasi yang melanjutkan memakmurkan masjid, kalau gak ada generasi yang melanjutkan untuk melayani masjid, lama-lama masjid juga bakal menjadi candi. Kenapa? Ya cuma sekedar tempat selfie, cekrik. Ngertes, Pak, masjid selfie? Di Solo ada, Pak, masjid selfie, masjid baru, Syekh Zazid. Nah, itu tempat selfie, tapi sekarang sudah pakai tempat sholat, tapi gak apa-apa. Jadi jangan sampai, Pak, kita membangun begitu megahnya masjidnya, tapi apa? Di dalamnya sungguh luar biasa sepinya. Jangan, Pak. Masjidnya kelihatan besar, gagah, tapi gini jamai. Wah, sami mawon ya. Ibaratnya pun jenengan itu gadah bis, tapi buatan gadah penumpang. Sama saja, gak berguna. Jadi masjid bukan sekedar masjid itu bukan sekedar beton dan besi, tapi fungsi dan kontribusi. Bagaimana sebuah masjid, bagaimana masjid itu memberikan kontribusi pada masyarakat, memberikan pelayanan pada masyarakat, memberikan setiap permasalahan masyarakat sebuah solusi. Contoh, Pak, sekarang kalau sekarang itu masalah pada umat pada umumnya apa, Pak? Kelaparan nih, makan. Nah, harusnya masjid itu harus memberikan makanan. Nah, makanya, nah, ini tip kunci, Pak, jenengan pengen masjidnya rame. Nah, tiru, Pak, masjid 3M. 3M. Masjid makan. Nah, mesti rame nih, Bu. Pasti rame, Pak. Karena apa? Ya tadi, apakah ada orang yang gak mau makan? Semuanya pasti butuh makan. Kalau tadi cara untuk memanggil para jamaah. Nah, kalau cara di masjid apalah, Pak, dalam mengait para pemudanya, mengait remajanya, caranya ada 6 I, Pak. Nah, ini kalau bisa dicatat, monggo. Ada 6 I. Pertama, Pak, anak muda itu suka dengan nasi. Nah, nasi. Maksudnya pripun? Jenengan sediakan nasi, kasih makan, diopeni, Pak. Mereka pasti suka. Yang kedua, kita kasih wifi. Nah, anak muda itu sepenting, Pak, sekarang anak muda itu gak berpikir tentang tempat pripun, gaya hidupnya pripun, gak. Selama HP-nya masih klunding, nah, mereka itu masih tetap berbahagia, Pak. Gini, Pak, Pak, anak-anaknya panjenengan lebih suka nonton HP atau nonton Al-Quran? Nonton HP. Jadi selama HP itu masih klunding, nah, mereka masih tetap bersemangat dalam hidup. Jadi tadi, kalau kita ingin anak mudanya aktif di masjid, kita berikan pada mereka itu nasi. Kita openi, Pak, mereka. Yang kedua, wifi. Nah, yang ketiga, Pak, rekreasi. Oh, cah nomi seneng dijak dolan, Pak. Masjid Al-Falah sering mengadakan dolan sama para pemudanya. Kadang diajak naik gunung, kadang ke pantai, kadang diajak touring. Anak muda itu suka kayak gitu, Pak. Gini, Pak, pasti anak muda suka kayak gitu. Dia kasih makan, dikasih wifi, dikasih rekreasi, seneng. Nah, yang keempat, diajak ngopi, Pak. Cah nomi senengannya ngopi. Ngertos kafe, Pak. Kafe itu penuh sama orang tua atau pemuda? Pemuda, karena apa? Mereka suka nongkrong. Nah,
suka ngopi, suka ngomprok, suka bergaul sama teman-teman yang lain. Makanya kita harus bisa menyediakan fasilitas untuk mereka nongkrong. Jadi Pak, kenapa kok dipasang wifi Mas? Bukannya nanti justru disalahgunakan takutnya. Nanti juga main game, toko coklat bengi, baline iso. Bukannya justru menjadi mudarat. Nah, kita bukan berpikir tentang itu Pak. Minimalnya Pak, cobi. Kalau mereka boten wifi nang di masjid, biasanya mereka itu wifi-nya di mana Pak? Di kafe, di warkop, di warung internet. Coba, kalau minimalnya Pak, kalau wifi nanya di masjid, minimalnya kalau dengar adzan, sholat nggak boten? Sholat. Tapi kalau di kafe, jajari ngomong adzan, justru diabaikan adzannya Pak. Jadi adanya wifi adalah salah satu untuk memperkecil kemungkinan. Minimalnya mereka itu meskipun cuma mainan HP, minimalnya ketika dengar adzan mereka ikut sholat, itu minimalnya. Nah, setelah tadi nasi, wifi, rekreasi, boleh, kopi. Nah, yang kelima Pak, anak muda itu suka dikasih gaji. Nah, bukan anak muda kok Mas, aku juga seneng dikasih gaji. Jadi maksudnya gaji itu bukan melulu kita kasih uang, enggak Pak. Bisa jadi kita kasih uang saku, kan masih sekolah mereka. Meskipun enggak kita kasih gaji 1 juta, 2 juta, paling enggak kita kasih uang saku mereka udah senang Pak. Kita kasih hadiah, kita kasih nopo, kadang kasih makanan, itu mereka udah senang. Enggak perlu uang 2 juta, berapa juta enggak. Karena apa? Di sini Pak, rata-rata relawan di Masjid Raya Falah itu dari SMP sampai SMA. Pasti mereka enggak kerja. Kenapa? Ya masih umurnya umur sekolah. Tapi mereka Pak, kalau pulang itu buat-buatan ke rumah, pulang itu ke masjid Pak. Sampai bingung kita Pak. Sampai ditelepon sama orang tuanya biasanya. Mas, anakku pada masjid. Wah nggih Pak, anaknya panjenengan ini kepelet nih masjid kayaknya. Enggak mau pulang. Ini Pak, ada salah satu marbot itu yang kadang itu pulangnya 3 bulan sekali, 2 bulan sekali pulang ke rumah. Itu 3 bulan, sampai-sampai ada salah satu anak sekolah Pak, itu boten pulang ke rumah. Bukune seragame diparingi di sini Pak. Jadi berangkatnya dari masjid. Saking cintanya sama masjid. Kenapa? Masjid memberikan perhatian sama mereka. Kenyamanan, leres nggih Bu. Jadi tadi sudah nasi sudah, wifi sudah, rekreasi sudah, ngopi sudah, dikasih gaji sudah. Nah, yang terakhir Pak, anak muda itu senang dicarikan istri. Wah, insya Allah. Karena apa? Sekarang itu banyak anak muda itu bingung mencari jodoh. Nah, insya Allah dalam waktu terdekat ini Masjid Raya Falah menikahkan 3 marbot anak mudanya Pak, mau nikah. Salah satunya adalah beliau Ustaz Lutfi mau nikah, umurnya baru 22 tahun. Terus yang kedua Mas Probo, ketua rismanya Masjid Raya Falah, mau nikah juga. Nanti sore Pak nikahnya. Oh, nanti malam. Nanti malam. Jenengan kalau pengen menyaksikan enggak apa-apa. Terus bulan Mei ada Mas Niko yang ingin menikah. Jadi pripun Ibu? Ya, dicarikan. Jadi masjid kalau pengen anak mudanya banyak, ya tadi cara-caranya dengan tadi. Karena anak muda itu senang diajak kreasi, dikasih nasi, dikasih makan, dikasih wifi, senang Pak. You know what? Pasti. Itu adalah langkah-langkah bagaimana kita mengait para pemuda. Mungkin ini Pak. Nah, bisa ditampilkan Mas videonya? Enggak bisa. Nggih. Nah, itu adalah salah satu program kerja dari beberapa program yang ada di Masjid Raya Falah. Nah, ini para pemudanya, Pak. Wah, BNE kan, Pak. Wah. Ini anak mudanya tatoan juga ada, Pak. Sampai-sampai ini sih mendem, Pak. Mendem melebu masjid, enggak apa-apa, Pak. Nah, kita kasih tempat skateboard, BMX. Oh, anak-anak mudanya banyak. Nah, ada orang-orang milenial
yang tahu perkembangan zaman ya orang-orang itu, anak-anak muda. Kalau yang mau ngurusin panjenengan Pak Cubi, kalau jenengan suruh ngedit ngeten iki bisa nopo ta? Susah. Makanya harus diserahkan sama anak muda. Jadi kunci pertama, kunci yang paling utama tidak lain tidak bukan adalah kita serahkan tombak pendakwah ini, tombak dakwah ini pada anak muda. Kenapa? Mereka lebih kuat secara energi, lebih terbuka secara pikir, lebih sehat secara jasmani, Pak. Jubi, kalau panjenengan di Masjid Raya Al-Falah, Pak, ini seharinya itu minimalnya itu ada 5 kegiatan. Sepekannya ada 35 kegiatan. Satu bulannya ada 140 kegiatan. Nah, jenengan nak ngurusi 140 kegiatan bisa napa mboten? Mboten kiat. Makanya kita harus serahkan pada anak muda. Anak muda kuncinya cuma satu, Pak. Kita kasih ruang, kita kasih kesempatan. Kita kasih ruang dan kita kasih kesempatan. Ketika mereka sudah dikah, kita kasih ruang pada mereka, kita kasih kesempatan untuk mengelola masjid, mereka bakal mengusahakan semaksimal mungkin. Nah, ini Pak, ini pemuda masjid, ini pemuda masjidnya Masjid Al-Falah. Para relawannya, para marbotnya, semuanya ada. Jadi kuncinya tadi, kunci pengen masjidnya makmur adalah kita kasihkan sama anak-anak muda. Kenapa? Ini zamannya, kalau zamannya milenial, ya yang mengurusi siapa? Orang-orang milenial. Gini apa Pak? Harus. Ini zamannya yang mengetahui mereka, yang tahu perkembangan anak-anak mudanya juga mereka, maka kita harus berikan pada mereka. Nah ini, masjid melayani sepenuh hati. Jadi, karena, nah jangan sampai Pak, tugasnya takmir adalah menyalurkan uang infak, bukan mengumpulkan uang infak. Uang infak diberikan untuk masjid, jamaah memberikan uang infak untuk masjid. Gunanya, tujuannya adalah untuk disalurkan, bukan untuk ditabung. Kalau takmir masjid suka menabung, itu namanya bukan takmir masjid Pak, namanya pegawai bank. Kita itu sebagai takmir masjid, jadi menyalurkan apa yang diamanahkan dari jamaah kepada jamaah. Jadi dari jamaah untuk jamaah oleh jamaah. Tugas kita cuma melayani, bukan menguasai. Jadi uang berapapun yang kita dapat adalah untuk kemakmuran para jamaah, bukan sekedar untuk kemakmuran kemegahannya masjid doang bukan Pak, tapi kemakmuran jamaah juga. Gitu. Mungkin kalau apa gitu, sharingnya ini cuma dari satu arah, nanti panjenengan pulang dengan tangan kosong. Monggo, sekarang kita buka sharing session. Pertanyaan bagi bapak-bapak yang mempunyai masalah ataupun permasalahan yang belum terselesaikan di masjidnya bisa ditanyakan. Seumpamanya di Mbok Menawani pun di masjid ini ada solusinya Bapak. Monggo, bisa ditanyakan tentang masjid ini ataupun tentang permasalahan di masjid yang ada. Monggo Bapak. Yang ini bertanya? Monggo. Dari Surabaya Karangpilang. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Bapak Pemeti dari Jamaah Surabaya Karangpilang. Terima kasih atas penjelasan sekian banyak tadi tentang manajemen Masjid Raya Al-Falah yang telah sampaikan Pak Ustaz. Namun masih ada yang perlu kami tanyakan. Dari sekian banyak orang tadi kita semuanya melayani. Meskipun tadi sudah sebagian kecil dijelaskan, yang ingin kami tanyakan adalah bagaimana sumber daya, sumber dana untuk memberi pelayanan kepada para jamaah. Tadi sedikit saya sampaikan sama Pak Ustadz tentang amal jariah atau sedekah dari jamaah lagi. Tentunya tidak segitu besar untuk melayani yang telah dipaparkan dari Pak Ustadz tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi lebih ke mungkin pendapatan Masjid Al-Falah ya Pak. Nah, untuk operasional Masjid Al-Falah sekarang itu per bulannya kurang lebih 200 Pak, 200 juta. Nah, yang dulu Pak, sebelum masjid ini dikelola 2016, infak masjidnya per bulan cuma 12 juta.
Setelah diurus dengan serius Pak, sampai sekarang per bulannya operasionalnya adalah mengeluarkan sampai 200 juta rupiah. Kunci untuk memakmurkan masjid sebenarnya adalah serius. Kalau diurus dengan serius, hasilnya juga serius. Nah, untuk sumber dayanya Pak, sumber daya Masjid Raya Falah itu gak cuma dari kotak infak. Masjid Raya, masjid itu Pak harus bisa mandiri. Mandiri dengan apa? Masjid harus punya usaha. Makanya Masjid Raya Falah punya BUMM, bukan BUMN, tapi BUMM, Badan Usaha Milik Masjid. Nah, jadi masjid harus sendiri, harus punya pendapatan juga Pak. Untuk apa? Ya untuk menyongsong, untuk menopang operasional yang ada. Salah satunya gitu tadi, ketika jenengan masuk, jenengan lihat dagangan di sebelah kantor keamanan Pak, di sebelah pos keamanan. Nah, itu adalah salah satu usahanya masjid. Terus masjid punya usaha wifi juga, dan masih banyak usaha yang dimiliki masjid. Nah, intinya pendapatan Masjid Raya Falah gak cuma dari sekedar kotak infak, tapi juga dari usaha, dari donatur, dan apalagi Pak, yang paling besar infaknya adalah dari infak virtual, dari sedekah, sedekah virtual, dari transfer bank, dari Shopee, dari Dana. Nah itu paling banyak. Karena apa? Kalau kita pengen jangkauan kita lebih luas, ya kita juga harus memperluas jangkauan Pak. Kalau internet itu jangkauannya sudah sampai luar negeri, jadi kadang jamaahnya itu gak di Sragen tapi uangnya sampai sini, orang Surabaya tapi uangnya sampai sini, orang Karanganyar tapi uangnya sampai sini. Nah itu adalah jamaah yang ada. Jadi kita harus bisa memanfaatkan peluang yang ada Pak, dengan memanfaatkan Instagram, media sosial, dan segala alat-alat pembayaran virtual. Jadi dari infak pertama, yang kedua ada badan usaha masjid, terus juga kita membuka infak secara virtual. Jadi pengeluaran Masjid Raya Falah kurang lebih tadi Pak 200 juta tiap bulannya. Itu untuk kebersihan, untuk gaji karyawan, untuk bayar listrik, untuk makan-makan, minum, untuk itu semua. Monggo. Ada pertanyaan yang lain Bapak? Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar bahwa takmil dan pengurus masjid Al-Falah Sragen ini adalah dari anak-anak muda. Apakah dari Pak Direktur Masjid tadi, Pak, sini, Pak Lutfi? Pak Lutfi, apakah itu merekrut dari, maksudnya mengadakan kayak lowongan tes atau apa supaya bisa menjadi pengurus masjid seperti kayak imam atau tim kreator seperti Mas Ramadan tadi ya, sebagai juru bicara di sini. Arahan pokok. Ini betul. Dari situlah baru ide-ide itu muncul. Nah, biasanya yang sholat banyak, yang ikut ngaji banyak, teman-teman lebih mau ini dia ya. Biar jamaah juga bisa ikutin kajian, gimana caranya. Dari situlah timbul acara siaran langsung atau live streaming. Yang jamaah itu jamaahnya 3-4 orang, ustadznya di satu, tapi karena itu live streaming, ketok rame, pas keprok-prok sih ngomong kayak akhirnya jadi apa jadi orang aktivitas di depan dibuka, ditutup di belakang. Nggih, nonton nggih, perlu waktu Pak, wonten instan. Jadi kalau jenengan ngurus masjid itu kok tidak ada masalah, nah itu bukan dakwah. Dakwah itu harus banyak masalah. Orang Kanjeng Nabi mawon dakwah itu masalahnya kata, apalagi kita jauh di bawah tidak punya masalah. Nek dakwah itu adem-adem itu belum dakwah. Berapa lama berhasil kita 2019-2020 baru mulai kelihatan. Itu pun dalam masa corona di mana beberapa masjid tutup, kita live.
kita siaran langsung. Jadi pas corona kita nggak bisa apa-apa, justru dari virtual kita bisa dapat. Masalah yang terjadi apa aja? Banyak kan program nggak disenangi, duit gimana malah nggak boleh, banyak sekali. Tidak sama mindsetnya anak muda iso nyopo, cah nongki iso nyopo to ngaji era tetep kok ikut masjid banyak kok banyak, tapi setelah masjid ini jalan seperti ini baru dulu orang-orang tua yang seperti itu begitu sekarang itu mengumpul. Jadi masih mengajar. Oke, terus yang terakhir, dengan 140 program dalam satu bulan, bagaimana kontribusi ibu-ibu ngoten nggih? Banyak sekali pun. Jadi ibu-ibu ini di sini itu rebutan pahala. Ibu-ibu itu senengnya masak. Habis masak-masak bagi. Habis bagi resik-resik. Habis resik-resik buat program ngaji. Habis buat ngaji pengawasan. Habis pengawasan pengajian. Nah bedanya apa pengawasan dan pengajian pun? Dan pengawasan itu ibu-ibu urunan beli kaos. Setelah dapat kaos pergi piknik. Berpiknik baru pengajian. Banyak program ibu-ibu. Terus termasuk ibu-ibu itu bisa mensupport masjid dari jualan. Nah sekarang kasnya ada berapa nih majelis taklim ibu-ibu? Jangan sampai nanti kasnya nol. Nah di sini kasnya ibu-ibu udah di atas 10 juta hanya dari jualan. Gimana kok siapa yang bisa jualan nanti uang kebetulan keuntungan masuk masjid sekian, masjid sekian. Tapi jika dengan niatkan setelah masuk masjid itu usahakan dulu. Nah, itu konsep kami. Dan hari ini tadi pagi kami ada kajian pedagang sekitar 200 dari target 200 orang. Tadi pagi ada datang 226 sampai santunannya kurang. Jadi setelah ngaji dikasih sembako dari sini. Itu kan bukan uang kita, uang jamaah dikasihkan lagi. Setelah kita terima, kasih. Jadi terima kasih, terima dari jamaah, kasihkan lagi. Terima kasih, mohon teknik. Nah setelah beberapa program ada, akhirnya sampai hari ini kas masjid minus 105 juta. Nilai. Ada lagi pun? Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan nama Indah Suwardi dari tim keagamaan desa Muri Kecamatan Lubian Kabupaten Magetan. Kami dari rumah berniat memang ke masjid ini untuk sekolah cari ilmu manajemen masjid yang sudah sebegitu jadi begitu Ustaz. Jadi pertanyaan kami mungkin dari takmir masjid sini mengadakan pelatihan untuk generasi muda dari manapun yang bisa sekolah di sini atau dilatih di sini sehingga kami yang ada di jauh bisa masjid bisa semakmur ini dan sebagus ini manajemennya. Terus terang kami yang tua tidak untuk kalau mendapat pencerahan hanya seperti ini. Jadi mungkin dari kami mengirim pemuda-pemuda desa kami untuk sekolah ke sini. Pertama itu, yang kedua ini menjelang Ramadan mungkin program-program masjid ini apa saja, mungkin nanti apa kita yang ada di jauh bisa mengikuti begitu. Insya Allah hanya itu yang kami tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau program itu ada, jadi jika ada teman-teman dari luar kota ingin sinau mari, kita buka program. Bahkan di 2-3 pekan kemarin itu rombongan dari Banyumanik Semarang itu
nginep sini hampir satu minggu, khusus anak muda kan? Bagaimana masjid bisa seperti ini? Tidurnya itu di masjid, konsepnya masjid gitu. Jadi tidur, makan, semua di masjid. Nah kita bina, kita rapi. Yang kedua kita juga buka rekrutmen untuk tomador. Nah itu remaja juga. Rata-rata itu per tahun kurang lebih sekitar 100-108, kurang lebih ini bisa 98, jadi kurang lebih 100-an dapat. Nah itu juga biasanya di ajang remaja menjadi belajar teman-teman yang keluar kota. Jadi kegiatannya full. Nah jenengan nanti follow Mas Trial Pala di IG, itu namanya Ramadan, Ramadan Fest, full kegiatan selama satu bulan. Kalau untuk fungsi ibu-ibu di sini, salah satunya ibu-ibu bisa kontribusi setiap sore kurang lebih 450 porsi kita siapkan. Kalau sahur rata 100-200. Nah itu kan ibu-ibu bisa ambil pahala di situ. Oke, monggo Bu. Kalau mau terus, kalau kita mau, kalau kepegat Magetan kayaknya pernah beberapa kali ngisi dari masjid besar di pelosok. Oh, bisa. Monggo. Oh, tapi masih merah putih kayak gendero ini. Oke, sama. Jadi yang pengen langsung studi terap langsung ke sini gitu. Ya nanti tapi informasi sebelumnya gitu. Karena kami akan mengkondisikan sini. Jangan sampai lagi datang ke sini kok yang ngajar enggak ada. Apa ada lagi dari Pak tentang layak Pak layanan kesehatan ada? Layanan kesehatan enggak ada, tapi kita punya ambulan, jika ada apa-apa kita langsung kirim. Jadi kami melayani ambulan. Kalau di sini tidak ada. Kalau dulu ada, pernah kita buat jas untuk buka kesehatan setiap hari Ahad. Jadi satu meja, tensi, darah dan sebagainya. Tapi lama-lama tidak ada yang beri. Akhirnya karena di sekitar kepala itu ada, kita dikelilingi 4 rumah sakit. Jadi layanan kesehatan itu dekat sekali sekitar masjid. Di belakang ada 2, di sana ada 2. Di sana enggak ada, di sana ada 1. Jadi kita itu dipilih rumah sakit. Ada lagi? Ada lagi dari sana? Security ada jamu, ada es lumpur, ada es krim,
layani di kontainer sana itu. Oh, iya. Ada peci, ada baju buku, ada rompi solar, ada buku. Nah, itu sama pengusaha. Terus apalagi ada zaman sekarang itu anak muda itu bunga kita lah, nggak bisa lepas dari internet, terus nopo mboten. Nah, akhirnya kami di sini membuat inisiatif itu jualan bandwidth WiFi. Nah, kalau jenengan di rumah itu pelanggannya IndiHome, nopo mle, Play Media, nopo mle, Bisnet. Nah, jenengan tinggal di sekitar Alfalah, jenengan langganan namanya Kornet Alfalah. Kalau jenengan di sana langganannya sebulan 200-300 ribu, kalau ke masjid 150 ribu, kok ya abon. Jadi seperti itu lah, kita kosnya kan gak tinggi. Nah, yang bisa mengelola seperti ini siapa kalau bukan teman-teman yang paham teknologi sampai sana ini. Nah, tapi dari 100% pemasukan atau pengumpulan, 70% itu lewatnya ngeten, lewat virtual. Contoh ngeten, ini nek ibu paham ini. Pun iki punya pun ada followernya berapa? 1000, 2000, 5000 nggih. Ada? 5000. Followernya 5000 pun contoh ini. Di IG Alfalah punya IG Masjid Raya Alfalah Stagen, followernya itu contoh 5000. Kita buat namanya sedekah 1000 sehari. Sedekah 1000 sehari. Nah, sedekah 1000 sehari itu apa? Itu manfaat sedekah kan sudah disampaikan ya. Kita tidak akan panjang lebar manfaat sedekah dan sebagainya, tapi sedekah 1000 sehari. Nah, jika jenengan sedekah, jika jenengan sedekah, apa ya teko maksud sedekah nang masjid cuma 1000. Walaupun judulnya sedekah 1000 sehari setiap materi. Akhirnya apa? Dari 1000 target sedekah yang infak itu bukan 1000. Jadi bukan 1000, ternyata banyak sekali. Ada yang 10.000, 100.000, bahkan 1 juta. Walaupun judulnya sedekah 1000 sehari. Taruhlah 1000. 1000 kali 1000 aja lah targetnya. Sudah berapa? Apa nih? Itu simulasi aja. 1000 itu baru sedekah 1000 sehari. Belum lagi nanti konsep wakaf, belum lagi konsep sedekah, belum lagi yang lain, belum lagi yang lain. Monggo, ini perlu satu pemahaman, kesepahaman tentang boleh enggak masjid punya IG, boleh enggak masjid maju lewat teknologi. Kalau kita enggak mengikuti perkembangan, enggak mau masuk ke teknologi karena dibilang kapitalis, ya kita akan ketinggalan terus. Zaman sudah berubah. Aniki netek sedemikian kan. Bapak-bapak saya seusia di atas saya jenengan Yuswa 70 tahun. Zaman jenengan muda dulu itu sekolahnya pakai sabar dan grip untuk nulis. Sama jenengan sekarang nggih memori, sekarang sabar iki grip sama ten jenengan iki zaman kemudian iki grip. Jadi nek jenengan masih pakai sabar terus nggih ketinggalan. Saat iki jamane enten monggo iki. Bagaimana nih cara dan teknisnya? Monggo, ibu-ibu lebih paham. Kenal Mbak Sopi, ibu? Oke, Mbak Sopi ini yang paling apa? Sopi P, Go P, itu yang paling baik dengan anak-anak. Oke, ada lagi tan? Yang dari Semarang ada yang mau disampaikan? Oke, monggo dari Semarang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sungguh bahagia kami rombongan dari Ungaran, Kota Sejuk, Kota Pegunungan, dekat Bandungan dengan Topeng. Ungaran itu
ada masjid namanya Masjid Istimewa, Masjid Raya Istoma. Biasanya juga untuk ambilan orang-orang yang sedang luar kota. Hari ini kami permisi melapor kepada manajemen Masjid Al-Falah yang sangat terkenal ya. Rombongan satu bus besar dari Jamaah Kemarin dan rangka untuk sinau ke sini. Dan juga Jamaah Denmark dari malam tadi itu kami sinau untuk ya agar kami juga bisa mengikuti jejak Al-Falah ini ke depan. Yang butuh buku ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5. Langsung ke depan cepat. Di depan. Karena kita ingin, kita tidak transaksi di JC. Di luar. Mungkin ada yang protes. Objek for itu di depan masjid ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami warga jamaah Masjid Al-Aqsa KPR Silosari Baru Magetan pada hari ini tanggal berapa? 11 Maret 2023 melaksanakan studi banding ke Masjid Al-Falah di Sragen. Masjid Al-Falah Sragen merupakan masjid unggulan, masjid percontohan yang kedua untuk masjid-masjid di seluruh Indonesia. Kami semuanya bertekad untuk berusaha mengikuti arahan dari takmir Masjid Al-Falah Sragen untuk berusaha memakmurkan semakmur-makmurnya Masjid Al-Aqsa KPR Silosari Magetan. Karena itu kami mohon kepada seluruh jamaah Masjid Al-Aqsa KPR Silosari Magetan untuk mendukung program-program yang kami peroleh dari hasil studi banding dari Masjid Al-Falah Sragen. Dengan begitu, insya Allah Masjid KPR Silosari Magetan, Masjid Al-Aqsa akan menjadi makmur dan berkembang. Semoga besok bisa menjadi percontohan masjid di daerah Magetan dan sekitarnya. Itu semuanya harus didukung oleh seluruh jamaah beserta takmir. Semuanya harus bersatu padu untuk mensukseskan program-program yang insya Allah akan diprogramkan oleh takmir. Dan dengan begitu saya percaya bahwa potensi di KPR Silosari ini sebenarnya adalah besar sekali, hanya memang belum kita manfaatkan. Karena itulah maka mari bersama-sama kita berusaha untuk memakmurkan Masjid KPR Silosari ke Masjid Al-Aqsa. Sekian kiranya yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat.
dan dapat mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami semuanya bergembira sejumlah 21 jamaah mulai dari jam 7 pagi. Sekarang kami berhenti di Karanganyar di angkringan Gaul Pak Mul. Hek Pak Mul nih. Semuanya bergembira nih. Semoga ini semuanya dapat diikuti oleh saudara-saudara kita semuanya. Sekali lagi, kalau ada kekurangan dan lain-lainnya, kami mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Lebih gatel yuk kain dari reporter jawil. Hanya reporter jawil. Suara dari ibu-ibu almarhum itu. Enggak apa-apa. Sudah tadi. Satu-satu. Nanti nek anu semua enggak enak. Siap. Assalamualaikum. Alhamdulillah, akhirnya acara kita selesai sudah. Nanti tinggal melanjutkan perjalanan. Semoga selamat sampai rumah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.